Innalillahi. Detik-detik jenazah tiba di rumah duka Nikita Willy. Pecah tangis suami tak terbendung. Namun sebelum melanjutkan pada pembahasan videonya, alangkah baiknya untuk menekan tombol subscribe dan klik tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan informasi terupdate seputar dunia yang kami berikan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sekarang yang bisa kita lakukan adalah mendoakan almarhum yang telah pergi meninggalkan kita selamanya. Semoga beliau husnul khotimah. Amin. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan memberi cobaan di luar batas kemampuan hambanya. Maka tetaplah tegar atas kepergiannya, sebab semuanya akan indah pada waktunya. Doakanlah dia agar mendapat tempat terbaik di sisinya. Nikita Purnama Willy, lahir 29 Juni 1994, adalah pemeran dan model Indonesia. Namanya dikenal luas berkat perannya dalam serial Bulan dan Bintang. Kabar duka datang dari artis Nikita Willy. Istri Indra Priyawan itu membagikan kabar duka lewat akun Instagram pribadinya. Dalam unggahannya, Nikita Willy tampak menangis karena keguguran calon anak keduanya di usia 7 minggu. Peristiwa keguguran anak kedua itu menjadi kabar tak mengenakan dari artis Nikita Willy. Dalam caption yang ditulis Nikita Willy, ia akhirnya memutuskan untuk membagikan cerita pilunya ke publik. Bulan lalu kami kehilangan bayi kami yang berharga di usia kandungan 7 minggu. Tulisnya dalam video yang dibagikan. Nikita membagikan potret hasil USG-nya. Tampak sang suami, Indra Priyawan juga menyemangatinya. Seolah memberikan motivasi, istri dari Indra Priyawan itu mengatakan bahwa perjalanan hidupnya masih panjang. Itulah tadi pembahasan dari kami. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.